Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Tokollah Mkes, melakukan kunjungan supervisi di 13 kecamatan yang ada di 4 kabupaten, yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Tengah, untuk menggemakan pesan, ingat COVID, ingat masker. Dalam kunjungan yang disambut dan ditemani sekda masing-masing kabupaten di wilayah Barat dan Tengah Aceh itu, Tokollah memeriksa kesiapan komunikasi pihak kabupaten dan masing-masing kecamatannya, khususnya dengan pihak SKPE terkait kegiatan Gema 4 September dan juga kegiatan pembagian SK kenaikan pangkat TNT 1 Oktober 2020 dan SK pensiun H-1. Dari fakta lapangan diketahui pihak 13 kecamatan yang ada di 4 kabupaten yang dikunjungi Sekda Aceh di hari pertama supervisi telah menjalin komunikasi dengan baik dengan pihak SKPE. Aceh Jaya dengan Disnaker, Aceh Barat dengan Pertanahan dan Bapeda, Nagan Raya dengan DKP, dan Aceh Tengah dengan Dinas Sosial. 13 kecamatan yang dikunjungi Sekda Aceh yaitu Panga, Tenom, Arongan, Lambake, Samatiga, Kuala Pesisir, Kuala, Senagan, Senagan Timur, Betung, Betung Bengala, Celala, Sirih Nara, dan Pegasing.